ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Salah satunya adalah orang yang tidak diruqyah. Mohon penjelasannya seperti apa? Bagaimana kalau ada yang pernah minta diruqyah? Bukan salah satunya orang yang tidak diruqyah. Salah satunya adalah orang yang tidak minta diruqyah. Karena lafaz dalam hadisnya itu humul ladina la yastarqun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Bukan tidak diruqyah ya. Nabi aja pernah diruqyah. Nabi pernah diruqyah. Diruqyah oleh Jibril. Diruqyah oleh Aisyah. Jelas ya? Tapi Nabi tidak minta. Nabi tidak minta. Orang itu kalau ada yang meruqyahnya, tidak bisa dilarang. Itu kan dia ingin berbuat baik. Biarkan saya. Sepanjang dia tidak meminta. Dia tidak meminta. Yang menjadi masalah itu kalau dia meminta. Ya, ini kadarnya karena bisa menyebabkan ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik.